Aku ada di bakmi loncat Singkawang Apuy. Coba lihat isinya ada apa aja. Oh iya, ada udang. Ada kerupuk babi. Oh. Macam isinya. Kerupuk babinya udah termasuk ya. Ini yang punya aku udah jadi. Udah diatakan punya saya. Coba yang mie kering. Apa bukan mie kering apa? Mie pot tuh yang lebar-lebar ya. Kalau ini, oh ini mirip sama yang aku makan waktu itu dong. Kayaknya aku lebih suka mie pok deh. Bu, ini pas nggak bu? Pas ya? Thank you. Udah kan? Udah recording. Aku pegang. Tapi ini enak. Ini satu lagi. Aku teh panas. Manis ya? Tawar. Ini adalah pangsit. Coba lihat yang sebesar itu. Wah. Tapi ini aku lebih suka rasa yang ini daripada yang waktu itu kita coba di mana tuh? Ini apa nih? Ya, jadi selamat datang di channelnya Ari Widayanti. Dia adalah vlogger makanan abal-abal, nggak pakai modal. Ini agak-agak modal dengkul. Modalnya cuma keliling-keliling beli makanan. Sumpah ini enak banget. Kamu mau lihat aku makan? Oke. Okay. Mie-nya keriting kecil-kecil gitu, tapi nggak keras, ini lembut. By the way, ini mengandung babi ya, kerupuknya aja. Tau deh, ini ada kerupuk kayak, apa, krecek ya? Krecek babi. Terbuat dari lemak kulit babi. Oke, aku pegangkan. Di sini ada udang. Ini namanya chashu ya? Chashu babi kayaknya, bukan chashu ayam, chashu babi. Ini ada babi coklat, babi kecap. Ada telur gorengnya juga, jadi proteinnya lengkap. Kalau ini babinya lembut, nggak terlalu kering dan nggak pahit, kecapnya tuh lebih enak gitu. Ini nih, ini bakmi khas Pontianak dan Singkawang banget. Ini isinya adalah apa ya namanya ini? Kayak terbuat dari ikan, kayak odeng. Kalau di Korea itu kayak odeng. Ini namanya apa ya? Head, bukan head? Ekornya tapi beda ya. Bukan itu yang kita makan dia itu. Jadi lain orang kan lain. Kayak bakso ikan. Iya. By the way, bakmi loncat. Ah, mau lihat? Ya. Oke, nanti panggil ya. Kalau mau loncat panggil ya, kok. Pokoknya mau buatkan pas lagi loncat.
Dilan pake ya? Atas wih. Aku pernah lihat loh YouTube channelnya Mbak Mi Akui Singkawang. Ada ya Mbak Mina? Oh bukan di sini ibunya? Saya ada masuk situ kan? Iya. Nah itu Mbak Mi saya. Iya ada di YouTube aku lihat. Dulu ada yang bisa nangkap. Bukan sekarang ada yang bisa nangkap. Oh, jadi kalau bukan gue yang buat gak bisa nangkap? Saya nangkap sendiri. Dulu ada karyawan bisa nangkap di situ. Nangkap di luar. Jadi ya Twitternya gak ada sekarang. Aku makan lagi ya. Oke, makasih. Ini tempatnya bersih dan luas. Recommended banget sih, aku gak nyusul makan di sini. Ini pertama kalinya makan. Hey, ibu aku mau coba dong, yang lebar-lebar dong. Ini yang lebar-lebar ya. Tapi kalau yang lebar-lebar itu terbuat dari bakmi biasa atau bakmi yang udah kering ya? Yang lebar-lebar ya. Lebar. Kok kalau yang lebar ini bakmi kering atau bakmi biasa? Bukan bakmi kering. Mito. Bukan bakmi kering kan? Bukan. Kayak bakso, kayak bakmi Singapura. Kayak mie geteng. Mie geteng kalau Jakarta. Sorry. Ini ribet banget. Oke. Okay. Tebali enggak ya? Bukan asal nama. Lengkapnya ada lengkapnya. Kadang orang jualannya kok namanya gini, enggak kan? Kita oh ya ini bener ada lengkapnya. Iya harus lengkap. Ini nih kalau misalnya udah kering terus dibawa pulang, aku rasa masih tetap enak. Biasa ini, orang Jakarta. Ya, yang biasa dibawa orang keluar kota. Sambal Pontianak tuh kayak gini. Dia pedes. Ini kayak ada cukanya ya. Kayaknya aku gak bakalan bisa habisin penuh deh. Kenyang, banyak banget porsinya. Tadi kayak sedikit gitu. Ada akunya gak sih di situ? Coba kalau ada akunya. Coba aku mau makan. Ini sempurna sih kata aku. Nggak tahu deh kata Bu Reni. Bu Reni gimana, enak nggak? Enak. Enak soalnya ada di sini. Aku mau makan udangnya ya. Kan biasanya kalau bakmi itu kepiting ada kepiting, ini ada udang. Bukan tempura. Oke, udah ya. Jadi yang mau datang langsung aja terus dia beli Pontianak. Tapi kalau orang Pontianak sih nggak usah diundang, udah pasti datang sendiri. Hari ini, oh mau lihat menu nggak? Menunya ditempel di sini. Kalau babi di ladan juga. Ada di sini. Oh ini di jalan ini dan di jalan ini. Nah ini, kenalin kak. Apa? Kerupuk sendiri, kerupuk okay. Babi Afui. Kerupuk babi Afui, oke okay. Harganya 30.000 ya? Iya, kita goreng sendiri. Wah, wow. Digoreng sendiri di sini? Iya, dijamin fresh punya barang. Oke okay. Ya, ya, ya. Oke okay. Makasih kok, babinya enak banget. Enak ya, oke okay, makasih. Dah, aku makan dulu ya.